Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, didampingi Camat Mampang Perapatan Asri Rizal dan Kepala Suku Badan Perencanaan Kota Jakarta Selatan Hirwansyah, membuka kegiatan musrembang tingkat Kecamatan Mampang Perapatan di ruang pola kantor Kecamatan Mampang Perapatan pada hari Jumat 10 Maret 2017. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, kegiatan musrembang kali ini adalah kegiatan musrembang lanjutan dari musrembang tingkat kelurahan, Rembuk RW, dan Rembuk RT, sehingga musrembang tingkat kecamatan ini merupakan tahap memvalidasi usulan untuk ditindaklanjuti ke tingkat kota. Tri Kurniadi menambahkan, agar usulan tidak hanya fisik saja, tetapi non-fisik juga dimasukkan, seperti penyeluhan narkoba kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Mampang Perapatan. Tindak lanjut dari usulan masyarakat mulai dari Rembuk RW, perannya juga kemudian musrembang tingkat kota, tingkat kelurahan, melanjutkan dari tingkat kecamatan. Dan tentunya tahap ini merupakan usulan masyarakat yang sudah menjadi lebih jelas, ada dilakukan survei, sehingga lepasi dari aspek alamat, volume, pemilihan lahan, maupun pertimbangan lainnya. Proses perencanaan dari bawah, bottom up, dengan menghasilkan sebanyak 305 usulan yang diputuskan dengan kecamatan dan didominasi 68% atau 200 dalam kegiatan isunya infrastruktur, jalan, saluran, got, trotoar, gitu lah. Harusnya ada usulan yang non fisik. Fisik sosialisasi tentang narkoba kepada anak-anak muda di lingkungan RW atau kelurahan itu harusnya ada. Jangan semua pembangunan fisik, Pak. Justru pembangunan fisik galak, pembangunan mentalnya Pak, ya rusak sama aja. Dari ruang pola kantor Kecamatan Mampang Perapatan, tim liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.